Mbak Dek selamat 35 wis niki. Gue lek kurangne tambah titik. Tambah titik sampai oleh. Ya ganteng koyo ngene ya to. Ya lek ora lek tambah ganteng ya gak ngene larang aku. Iki anak Tejo sing cilikane tau mok tekokne lho Mbak Dek. Wah, lah iki anak Tejo. Nah. Wah, ndak didol berarti iki. Ndak, tinggal koyoke. Oh, saiki umur 7 bulan iki. Iki. Heeh. Iki gor-gorone pas cilik aneh kesetut susu kan malah tidak seneng comboran. Oh. Jadi diperaini susu enek telung sasi awake makane rada iki tapi alhamdulillah iki wis mulai seneng comboran. Jas sing ganteng. Ulu apik. Bulune tebel. Ekore apik. Ya iki pas nemu apik ya niki. Heh. Jase genah ganteng lah iki. Jadi ke bapak ini kepala merah maksudnya. Kepala jadi merah, ke bapaknya ini kepala merah tapi ternyata bisa melahirkan anak kepala hitam seperti ini. Ini dua ekor Made tunggalnya. Sing tunggale ndi iki? Tunggale dibeli orang Ponorogo, kepala merah. Wis payu tunggale. Wayu Made, kepala merah kuping telingane panjang. Nah, ini tidak didol sing iki. Iki nggo generasi pejantan. Heh. Lah didol piro iki kira-kira? Jale. Das model ngene iki lek didol piro iki? Piro Mak Dik? 10 juta. Sing duwe guyu ya. Jadi anak Tejo, Luri SG. Jantannya ini kepala coklat, masih Luri sawung galih karena Tejo sendiri itu masih anak Superboy. Superboy. Jadi Tejo itu dulu memang juga dari kandang kami, dibeli Mas Alvin waktu itu masih cempling. Masih umur 2 bulan. Masih umur 2 bulan. Memang ciri khasnya kepalanya cembung, dagu tebal, maksudnya Tejo itu. Iya. Cuman warnanya kepala merah. Kepala merah. Tapi ternyata bisa mengeluarkan anak kepala hitam, speknya plek. Bapak E ya udah sih ya? Plek Bapak E. Bapak E, plek Bapak E. Bulunya barangan api ini. Nah, jangan. Cuma kondisinya kurang siap gue tarung. Ya iki kudu di karantina iki, di maksimali tenanan. Iki comborane wis mau lemu kelas D wani nggowo. Wani, Made. Mau latih comboran ya alhamdulillah iki wis ana seminggu iki comborane wis penak iki. Bah, ndas-ndasane nyatu yo. Lah iki jelas ndas apik iki. Sikilane barengan gamoh-gamoh ya, Made. Gede-gede. Gede-gede. Memang kambingnya belum siap, agak kurus sedikit. Cuman Luri Sawung Galih bulunya tetap lumayan bagus kelihatan maksudnya kalau bulu Luri Sawung Galih. Ini soalnya untuk bapaknya ini yang namanya Tejo itu memang anak dari Superboy. Superboy itu kan dari dulu miliknya Pak Mugi Wonosobo. Kini sih tak tekok nih cempleka yo. Cempe nih Om Ade. Pas umur 3 bulan iko lo Ade kontes kampung coklat. Nah yo, kini sih kau harus tetap gonya apa toh? Mbok wali dalane paling. Nah yo, atau nasi kandangku tuh sih. Nah, iku pas kampung coklat. Lah apa saiki dipindahna kandangku wis. Jajale. Iki dipindahna kandangku opo ya sing iki? Aku gelem lek ngopeni iki. Maksudnya nuku iki gelem. Nawar 10 juta ya ora apa-apa. Ora apa-apa nawar kok. Jaluke lek ora larang malah sing duwe. Ndak, aku tahu aku larang-larang mati mati. Ya materi-materi seperti ini mungkin sangat banyak yang mencari itu maksudnya ya diperhatikan lekas ngelumpuk niki pejantan ya lagi bareng nggak Made? Eh? Lekas nyisih nih calon pejantan tinggu regenerasi kandang jadi usianya 7 bulanan ini 7 bulan nah, silahkan diamati di tamat nih tenanan yang ingin mengetahui spek-spek jemoko pola warna sangat bagus sekali kalau pola warnanya kepalanya pun juga sangat ganteng ganteng jadi lek dadi bejantan mesti tambah ganteng mestian mesti tambah ganteng lek iki ora mungkin tambah elek soalnya kelihatan soalnya janggute wis genah tebel dagunya tebal jase iki mungil ndak gede tapi cilik mungil kaya panser. Jadi kepalanya itu memang mungil bagus, dagu tebal, irungnya melesek. Didukung pola warna bagus, ekornya tegak ngadeg. Wes petong iki piye? Yo, petong karo aku piye?
Ki mangga jane tak incang-incengi lho, enek wedhus gas pro ngono ya. Apa gede pro mang das gantenge wedhus opi ya kaya dagangan apa bidol ora ngono. Wes, engko petung karo aku ya. Siap. Siap. Semoga-moga ya, berarti sing iki malah ndak sedo dipetong sing lek sing abang iki. Ya loro-loro ne. Petong loro langsung. Sing ndak sireng iki karo sing abang iki. Ndak sabange ditokne ora? Ya ditokne ora. Oh ya. Kono cek nang cencang jobo jeneng iki. Cencang jobo ya wis sik sik ngene-ngene. Kene ya. Ya, cencang jobo. Lek oleh loro pisan diborong. Apa calone nggo ngisi kandang anyar ngono apa? Iya no. Jadi kita lihat dulu. Jebule iso nganakne apik dah sabang ya. Tapi ki rada apa ngedot ra gelem ya san iki? Gelem. Sik sik gelem ade. Nah, iki jemoko warna jerabang full maksudnya. Ini bisa diperhatikan jemoko full jerabang kono kono. Nah, usianya piro iki? Iki 10 bulan, Mak, Dik. Oh, 10 bulan. Lu tua iki ya? Heeh. Jadi lebih tua ini, umur 10 bulan. 10 bulan. Ya jelas ya rumpo wae soalnya masih 10 bulan. Lagi bapak endi iki? Iki derajat, Mak, Dik. Oh, bapak sing kepala coklat kae derajat. Derajat. Jadi ini pejabatnya kepala hitam. Oh, induknya kepala hitam. Induk kepala hitam. Induk kepala hitam, bapaknya kepala coklat keluar warna jerabang full seperti ini. Ki cilikane sing mok tekone kae, Mak, Dik. Alah, mau dhisik kae tak anyang ora oleh lho. Lorone pisan ya engko. Lorone pisan harus ndas sireng iki ya. Wah, ngono ya. Oh, piro jajale? Kira-kira piro? Lah lorone piro? Isin engko lah. Lah. Gayane isin pati ora anu, gayane isin iki arepe moh regani. Jadi dua ekor. Kepar penyamping buntute. Hah? Arepe nyamping buntute? Enggak. Lek brai meneklek ngene iki, Mas. Ngeplek ning arep. Pas ngene ngawe nurung to? Nurung. Lek lekas wae ayo. Jadi kakinya besar-besar, badannya pun juga panjang. Telinga bagus sebesar seperti ini, telinganya lebar melipat bagus, kepalanya pun juga bagus ini yang warna jerabang. Pokoknya lek ngomongne maskot jerabang nang tulung aku sudah ketinggalan yo. Tidak ketinggalan. Ini sayangnya ora nang kandangku wae. Wis ngenteni panakane ae lek ora oleh dituku. Ora oleh dituku ya dituku bapake. Nah, ini jerabang supernya Tulung Agung to mesnya. Iki kira-kira loro ini regane piro ya kira-kira. Kira-kira ae. Aku lek dhisik kae tau krungu dhisike pas tak review kae njaluk 15 juta dhisik. Heeh, cilikane mbiyen 15 juta. Iya to, cilikane tapi. Pas umur piro kae ya? Rong sasi ya? Rong sasi. Tapi kan 15 juta ndak payu kae. Pak dinyang telulas biyen Mak Dik. Lah iya kan rong payu. Urung kan payu. Kelarangan di mulas kae. Lah iya dhisik kae 15 juta rong payu. Terus lek saiki iki kira-kira piro ngene iki? Kaya ngene kemalian iki. Lek padha-padha 15 ngono paling ndak oleh. Ndak oleh. Ndak oleh Mak Dik. Lek 15 ndak oleh. Ndak oleh. Apa mergone kok ndak oleh? Lah yo mbok nyawa kok demen ngono lho. Yo engko lek oleh yo ngabarno aku nek wis siap. Lek oleh 15 juta ngabari aku nek. Siap, siap. Jadi bisa diperhatikan teman-temannya ini warna jerabang full. Sama kepala hitam. Yo muga-muga ae engko loro-lorone oleh dipetong. Jadi sing jelas wedhus iki lek dipetong kudu dhisik aku dhisik dhewe kuwi tan yo. Iya, Mas. Aku dikabari dhisik dhewe lek di diregani. Siap. Nah, dure piro iki? 80, 85. 87an Mas saiki. Oh, Mas 80 ya. Heeh. Jadi hampir 90 tinggi badannya. Jadi lek ngawasi model ngene iki ndak waleh-waleh. Lah iki pitung sasi mang ya. Iki 7 bulan heeh. Oh. Nah, iki 7 bulan. TB-ne sekitar 75. 75. Lah sik kelas D ya. D. Berarti masih kelas D. Belum C belum. Kalau ini sudah C. Soalnya di atas 80 karena masih usia 7 bulanan. Kindase mang karo kae meh padha ya.
sing arep ndi? Karo kuwi nggih, sing rada gedhi. Meh padha, Mas. Heh? Padha. Ning ndek iki, Mas, aku sik. Wah, kepalane ndek iki. Heeh. Nah, ternyata masih cembung ini, kepalanya masih pendek ini. Warna sangat bagus. Calon bulu lebat ya. Bulunya kandel iso. Kandel. Iki teko SG ya, anak. Nah, jadi masih sawung galih juga ini. Tapi yang besar tadi bukan sawung galih. Usia 7 bulan. Iki ndak dibanderol tenan to iki? Ndak, Mas. Hah? Ndak. Asli ndak dibanderol tenan iki? Ndak. Engko gayane wis ditawar sakmene, Mas, ngono kan. Urung memang urung tau dibanderol. Hah? Belum tau. Iki malah udung nek sing pernah nawar iki. Belum, Mas. Ya tak lekasi lah nawar-nawar 10 juta kek apa nawar-nawar piro ngono. Nah, ini juga calon-calon pejantan masih muda karena masih usia 7 bulan. Sama-sama dengan motif-motif kepala ekstrim sebenarnya. Ekor sangat bagus, tegak. Ekornya tegak, kadang-kadang nyamping ya? Pas berai. Pas berai itu nyamping? Tapi pas santeng ya enggak ya? Enggak. Nah, cemburan penak sana ya? Pas penak, Madi. Tapi enggak disusu? Ya lekas disusu nih, Madi. Kan 3 bulan tak pernah ini susu, dipelajari comboran. Oh, belajar comboran. Gara-gara ini tidak seneng susu. Tidak seneng comboran. Iki biar comblas yang kau tahu nih aku kain di CK. Iya, cilik ane pas umur 3 bulan orang enak lo Made. Jalur orang plus juta ya. Iya toh. Iya. Lah iya toh. Di CK cilik pas kelas E arpan. Oh. Terus neng kampung coklat sundul. Wah, akhirnya sundul. Sundul. Lah yo wingi kae lara salah eling ku jalur 20 juta to. 20 ya. Nego titik ngono apa piye lho. Lah saiki yo padha ae to. Heh? Kan barang asli to, lek biyen mek lihat video. Loh, aku iki sakjane iki wis ero. Wis ngerti sakjane cuman kadang-kadang ku lek kabeh-kabeh ditukoni ndak entek iki ku ngono. Mikire kadang-kadang ngono. Neng berhubung saiki kan wis enek-enek jantan neh ngono kan di long sitok apa-apa. Malah genah ngono ya. Genah lek dadi wedhus lho maksud e iki. Lek sik cilian sik rawan. Lek saiki 20 juta nego ndak iki? Aduh sik. Heh? Sik to Madi. Alah wis. Dedak gaya mesti an iki. Toto, angel cah lek metu kudu sapi ancen iki. Kadang-kadang butuh ketelatenan ya, Tuan. Lek metu ngamri gelem buka rego iki, kamoko ming ben buka rego. Engko kadung buka rego dengan ndak kuat regane. Aduh, wis mules nek kancane. Jadi ini serep ya teman-temannya. Jadi ini sudah diserepi Jemoko masih muda. Yang ini masih belum poel. Kepalanya hampir-hampir sama juga seperti ini teman-temannya. Bisa diperhatikan. Das-das ganteng kap ya. Jadi kepalanya cembung. Bulunya pun juga lebat. Bulur nyadil Mas Deo. Bulur nyadil. Pokoknya oleh orang oleh pada dadas bulur nyadil ini atau orang lego. Nah, iki karek sing sing digowo iki nang kandangku iki. Ya kudune kan ya iki to, kudune sing plus iki to. Kudune iki ngono. Sing haruse, masalahen bapake dhisik konggonku to. Iya, nggone sampean, Mak De. Dek, kamoko aku sik duwe bibitan sitok til wedok dhisik kae. Wedok ndas abang ayu to. Heeh, kan saiki genti lanange to. Engko lek lanange siji pas wis. Nah, ini yang spek anak dari Tejo. Tejo. Tejo itu anak super boy teman-temannya. Tejo itu dulu dari kandang kami, masih kecil, harga 5 juta ada ya. 5 juta umur 2 bulan. Umur 2 bulan harga 5 juta. Tapi alhamdulillah nyatane iso ngetokne kelas kontes yo. Ya ngrejekene. Padahal dhisik cemplek 5 juta iku pinggir untuk semi kopo ngono lho. Semi malik. Semi malik. Ning saya gede malih mapan po enak. Mungkin lek wong liya mungkin jelas semua nunggu. Tapi ternyata setelah dibeli Mas Alvin dibuat pejantan ternyata bisa menghasilkan keturunan seperti ini teman-teman semuanya. Jadi walaupun bapak kadang-kadang kupingnya kurang api lah, kurang rapi, tapi kan bayi kan api. Bayi api. Nah, jadi masih lek ngarani turun rojo. Turun rojo. Utowo lek ngarani Pak Eko Sumberjo darah biru. Jadi lek sik darah biru iki biasane iki sik kental. Sik gampang gelem mambu-mambu. Oh, mambu-mambu pangan. Nah, memang sangat penting sekali teman-temannya untuk luri atau gen itu sangat penting sekali.
ini yang jemoko kepala hitam dan enggak loh wedus lorong ini kita mau 35 juta itu enggak oleh loh. Eh? Kurang oleh sama dia kurang oleh? Kurang oleh aku sih ngewekat loh ini. Aku kok ben anu anu dinyang mak dia selamat 35 bisa ini ben enek unenan itu loh. Ya soalnya ini kancang-kancang kok mesti bingung regane piro mak dia kok radidol ini jajal tekok nongono biasanya wes tak lekasi loro 35 juta. Yo lek ra leh tambah titik. Oh, kaki iki penak to. Engko lek kurangne tambah titik. Tambah titik sampe oleh. Pokoke loro hari ini 35 juta. Lho to Marsha gede nggih ganteng koyo ngene ya to. Yo lek ora lek tambah ganteng yo gak aku nyang larang aku. Jadi dua ekor saya beranikan hari ini saya tawar 35 juta teman-teman. Yang jemoko dua ekor kepala hitam sama warna jerabang. Ya mbok menawa engko bar ditawarki anu adil lek gelem sak mene ngono lah. Dilalah sama akhirnya malah buka rego malian. Jadi silahkan. Ini serius juga saya juga serius kalau misal 35 juta dua ekor ini boleh. Yo, buh, didol-dolnya buh, bicaranya didol-dolnya kelas ekonomis engko digolekne tambah engko. Yo, sayange dhisik ora ndang tak gawa yo. Lek cilik jarene sik ribet. Iya, sik ribet yo. Aku ora iso ngopeni cemple arek iki. Lek saiki wis karek mandi. Saiki karek ngombro yo, karek terusne. Wis pokoke lek ngewasi wedhus ngene iki iso malah muwet dak sir mulih nang kandang. Apa nih rupanya abang berang apa nih rupanya abang beranang ini iki. Kupingnya yo halus kandel ya halus kandel dia sih gawat anu berani berdua sih lekas berani oh mas lepon nih mas aneh anu munggah munggah eh apa yang ngono ini anu lepon nih mas aneh.